Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, meninjau langsung tempat terdamparnya para migran Sri Lanka di Pantai Lunga. Muzakir Manaf mengatakan, pemerintah Aceh telah memenuhi kebutuhan logistik yang mereka butuhkan. Kebutuhan tersebut berupa minyak kapal, makanan, dan minuman. Selain itu, Muzakir Manaf juga sudah mencoba untuk melobi berbagai pihak agar para pengungsi asal Sri Lanka tersebut bisa mendarat sementara di Aceh. Muzakir Manaf mengatakan status mereka bukanlah pelarian sehingga tidak memungkinkan diterima di Indonesia. Untuk itu mereka akan dikembalikan ke negara asalnya. Ada upaya apa yang kebutuhan mereka, minyak, serta beli kapal makanan, dan usahakan persiapkan dan selesai kepada mereka. Malam kemarin katanya pihak Dinso sudah dihubungi untuk meminta minyak 7 ton. Sudah, kita cover itu. Kemarin katanya tidak ada anggaran dana. Sudah. Ya, berarti 7 ton dipenuhi. Dipenuhi beserta apa makanan. Sama ya beberapa hari dia mereka di laut lah. Tadi siapa-siapa aja yang mau menghubungi untuk? Saya sudah mengkumpulkan Pak Pangdam, Pak Polda, dan juga wakil saya. Jawaban dari beliau-beliau semua? Mereka, tidak ada apa, karena mereka bukan pelarian, mereka sedikit, jadi kita tidak mau terima gitu.